3 juta, sisa 7 juta yang ditagih, berikut denda-dendanya. Gitu. Kalau lihat, saya kalau tahu sudah, oh ini anak buah saya salah. Saya sudah ada bertemu dengan Pak Anu, Pak. Saya juga sudah terima informasi itu beberapa hari yang lalu. Kemudian dari Pengadilan Negeri Denpasar belum diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Ya. Kemudian dari Kejaksaan Negeri harus disampaikan juga kepada Kejaksaan Agung sebagai laporan. Kalau itu benar, maka secara yuridis sudah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan eksekusi. Mengatakan bahwa mungkin anak buah saya salah dan saya juga ada anak buah salah, maka kalau sudah selanjutnya ya perintah eksekusi melihat situasi keamanan. Tentunya begini, eksekusi akan saya secara yuridis ya, tentunya kan faktor-faktor keamanan saya juga harus, ini kan masalahnya hukuman mati. Kemudian yang kemarin juga faktor-faktor keamanan itu yuridis. Dilakukan dalam seminggu ke depan? Ya, saya tidak bisa meramal deh, saya bukan Mama Loren. Gitu. Pokoknya akan saya lakukan secepat-cepatnya, sesuai dengan. Allahu Akbar.